Film ni basically macam film art house yang yang Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Hari ni kita nak buat sedikit review tentang filem Gretel and Hansel. Alright, Gretel and Hansel ni Zaf, korang dah tahu rating dia dapat berapa. Dia dapat 2/5 bintang bersama-sama dengan Hello World di dalam top movies of this week. Korang boleh tengok review Zaf kat situ. Filem ini diarahkan oleh Oz Perkins dan dilakonkan oleh Sophia Lillis sebagai Gretel, Sam Leakey sebagai Hansel dan juga Alice Krieger sebagai Hulda ataupun Witch. Alright, basically filem Gretel and Hansel ni adalah filem yang diadaptasikan daripada sebuah kisah dongeng orang putih, iaitu Hansel and Gretel. Dua orang kanak-kanak ni pergi ke sebuah hutan untuk pergi ke satu destinasi, dan diorang terjumpa satu rumah ni yang ada witch kat dalam tu, dan diorang diberi makan. So diorang macam selesa lah ada rumah tu, memang diorang stay kat situ. So apa yang jadi adalah there's a plot twist dalam ni. Filem ni bukan 100% ambil di daripada kisah dongeng tersebut. Dia ada twist yang membuatkan korang macam, oh okay, it's a quite nice twist. But then the downside of this film is, I think it's a art house film. Korang faham tak? Dia macam, film ini basically macam film art house yang memfokuskan tentang dia punya technical punya part dalam film ni. Sebab dari segi story dia agak macam cerita mama kak. Dia macam terlalu loose. Banyak gila plot hole dan banyak gila persoalan yang kau macam, aku nak kena tengok filem ni 2-3 kali ke baru aku faham kan. Tapi at least filem ni dia ada jawapan dia dalam filem. Tapi yang mama tak ada, jawapan tu tak ada. Kau nak kena pergi tanya pengarah pula tentang jawapan-jawapan tu semua kan. Tapi filem Gretel and Hansel ni sebab kau pernah tengok cerita ni tak, Mr. Bean Holiday? Kan ada intro dia, masa tu ada film festival, dan ada satu karakter tu, dia lah pengarah, dia lah pelakon dia punya ni. Ada satu filem tu dia tayangkan, kau boleh nampak scene tu memang statik dan banyak gila pergerakan escalator kan. So filem ni banyak scene yang macam tu, dia statik, orang berjalan, fokus macam tu je. Dia banyak statik punya shot, dan kalau yang bergerak punya shot pun dia memang sangat-sangat bergegar, dan kau rasa macam kau agak pening tentang tu. So filem ni more of art house punya filem. CGI pun aku rasa macam tak standard Hollywood, sebab kau boleh nampak benda tu flow yang agak fake. Selain itu apa ya? Aku tak nak buat lama-lama ni sebab baru terbakar. Dan dalam filem ni pun tak ada apa ni, jump scare tak banyak. Dia cuba menjadi macam Perempuan Tanah Jahanam tapi tak berjaya, sebab benda tu macam membuatkan orang bosan terlalu lama. Dan environment pun memang menyeramkan, tapi tak holy, tak nampak seram langsung berbanding Perempuan Tanah Jahanam. The ending was okay lah, tak adalah teruk tapi okay lah, boleh dihadam lagi lah. Tapi still I would not recommend. Tapi still aku macam tak puas hati tengok filem ni, sebab aku ingatkan filem ni above average, tapi dia memang below average yang sangat macam spoiler, penat je aku datang ke program ni. Selesai ni apa ya, tak ada juga aku dah malas nak sebut pasal filem ni. Sayangnya Sophia Lillis ni adalah pelakon yang sangat nanti-nantikan filem dia selepas tapi sayangnya tak berapa nak berjaya nama Gretel and Hansel ni. Lakonan dia okey, lakonan semua okey, memang okey, tapi jalan cerita dia macam bosan ni. Memang sangat dragging. Filem ni dah mendapat 2.5 bintang. Okay. Dia dapat tangga yang keempat dalam top movies this week. So kalau korang pernah tengok filem Gretel and Hansel ni, apa pandangan you guys tentang filem ni, korang tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog datang. Thank you.